Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang kira-kira memberikan suatu keseriusan terhadap bagaimana mengelola daripada manajemen sumber daya manusia. Baik, ini diperuntukkan kepada pelatih guru SMA 12 Penyambungan dan Barbisuk dalam rangka untuk menambah keilmuan di bidang manajemen sumber daya manusia dalam memberikan pengetahuan di mana bisa lebih memanfaatkan daripada keilmuan ini kepada siswa dan siswinya. Baik, referensi yang saya pergunakan dari Armstrong. Kemudian ada Diesel, ada Forgets, ada Mondi, ada Walker, Big World. Ya. Jadi buku-buku ini merupakan referensi yang bisa kita baca bersama-sama terhadap human resource management. Apa-apa sajakah yang di dalam human resource management ini. Jadi kita yang pertama terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia. Bahwa di dalam fungsi manajemen sumber daya manusia itu lebih kepada bagaimana fungsi itu berjalan sedemikian sehingga mempunyai suatu kriteria yang mengikuti kepada keinginan daripada sumber daya manusia sehingga perusahaan bisa mencapai sebuah goal, tujuan yang kira-kira mempunyai suatu asumsi untuk memperbaiki bagaimana perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien. Dari sudut pandang inilah merupakan fungsi daripada manajerial, bahwa di dalam sudut pandang fungsi manajerial itu ada planning yang sifatnya kepada perencanaan yang kira-kira bisa kita buat bertahap, apakah itu perencanaan di dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fungsi manajerial ini lebih mengasumsikan kepada perencanaan yang sifatnya kepada arah manajerial. Yang kedua, organizing itu lebih kepada asumsi bagaimana sumber daya manusia itu diusidayakan sehingga berperan untuk membantu daripada sumber daya manusia yang lainnya dalam mengelola pekerjaan sehingga mencapai sebuah tujuan. Ada juga directing atau sering juga disebut actuating, bahwa harus ada pengarahan sehingga manajemen sumber daya manusia itu bisa diarahkan sesuai dengan tujuan yang kita sampaikan. Nah, kemudian ada juga sifat daripada fungsi manajer itu controlling. Nah, kesemuanya ini harus diadakan evaluasi sehingga terawasi sedemikian rupa untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Maka fungsi manajerial ini lebih terfokus kepada bagaimana keinginan daripada plan, do, check, act, atau POAC tersebut mencapai suatu tujuan yang disebut dengan goal. Bisa kita, ya Bapak Ibu. Nah, dari pandangan-pandangan ini ada satu lagi fungsi operasional. Sifat daripada operasional itu lebih kepada bagaimana progress, ya, jadi penarikannya bagaimana, kemudian pengembangannya bagaimana, bagaimana penggajiannya, integrasi yang diciptakannya, dan pemeliharaan. Nah, fungsi operasional itu lebih kepada yang akan kita pelajari berikut ini untuk mencapai sebuah tujuan. Dan ada juga separation, bagaimana terjadinya pemutusan hubungan terhadap manajemen sumber daya tersebut. Dan keseluruhannya itu tujuan daripada organisasi. Bapak Ibu, selanjutnya kita membahas tentang human resource management, tentang apa-apa sajakah yang pertama. Tentang promosi dan pengembangan karir. Nah, di dalamnya juga ada juga penilaian prestasi kerja. Ada juga tentang kompensasi dan kepuasan kerja, ada juga hubungan sumber daya manusia dengan serikat kerja dan supervision. Inilah, dan audit dan riset manajemen sumber daya manusia. Inilah yang menjadi isi di dalam pertemuan kita ini. Baik, saya akan memulai dari yang pertama, promosi dan pengembangan karir. Setiap promosi pasti ada pengembangan karir. Nah, itu termasuk di dalam sebuah manajemen yang disebut dengan konsep manajemen. Bahwa manajemen itu berasal dari sebuah keilmuan sehingga tertuang di dalam sebuah organisasi, diterapkan, diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian
diterapkanlah di dalam organisasi sehingga terbentuklah suatu departemen atau struktur organisasi yang sifat manusianya lebih berfokus kepada efektif dan efisien daripada tujuan yang ditetapkan. Nah, manusia tersebut harus mempunyai skill, harus terampil sehingga apa-apa yang menjadi goal di dalam sebuah perusahaan itu bisa terbentuk sehingga mencapai dengan efisien dan efektif tadi. Nah, inilah yang membuat struktur organisasi berkolaborasi dengan manajemen sehingga prosesnya dari input, processing, dan output itu menjadi tujuan yang lebih stabil sehingga tercapai re-engineering yang lebih bagus. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengembangan karir. Di mana pengembangan karir ini lebih berasumsi kepada sumber daya manusia itu sendiri, bahwa sumber daya manusia itu sendiri dimulai dari mind power, ya, dari pemikiran, dari kekuatan yang ada di diri sendiri, bahwa sumber daya manusia itu bisa mengembangkan karir dari potensi yang ada di dirinya. Baru terhadap kesehatan daripada kekuatan badannya. Kalau tidak sehat, ya, kita tidak bisa mengembangkan karir. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Baik. Nah, kemudian sumber daya manusia itu bisa kita lihat dari pengembangan karir melalui want and need, dari kebutuhan dan keinginannya. Kalau di antara sumber daya manusia tidak memiliki want dan need, maka impossible dia ingin menaik kepada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ada behavior dan traits, bahwa di dalam perilaku dan sifat-sifat itu menduduki posisi yang kepada psikologikal, bahwa sumber daya manusia itu harus berkembang. Nah, inilah yang menjadi work performance yang kira-kira di dalam kinerja, baik efisiensi dan efektivitas tercipta dengan sebaik-baiknya. Kemudian sumber penawaran personalnya itu bisa terbagi dua, dari internal dan eksternal. Ya, dari internal dan eksternal itu bahwa seorang manajer personalnya akan mengambil bagaimana personalnya itu dibutuhkan dari lamaran eksternal. Misalnya lamaran pribadi, dari organisasi buruh, dari kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, kemudian perusahaan pesaing. Nah, ini bisa juga dari migrasi dan imigrasi. Nah, secara internal biasanya dilaksanakan dengan promosi, itu tadi yang kita sampaikan, bahwa dia harus merupakan promosi yang disampaikan untuk menduduki posisi yang lebih bagus. Kemudian ada transfer. Transfer itu dari cabang atau induk yang merupakan bagian dari kerjasama dari personalia yang ada di perusahaan tersebut. Juga ada penataran-penataran. Itu dari sumber penawaran personalia. Berikutnya, kerangka kerja saya ambil dari BES, bahwa stakeholder interest itu lebih kepada HRM policy choice, ya, kebijakan-kebijakan daripada sumber manusia, bahwa ada employee influences, ada human resource flow, ada reward system dan work system. Nah, setidaknya bahwa pengaruh-pengaruh dari karyawan sebelahnya bekerja, kemudian sumber daya manusianya, pertumbuhannya dan reward systemnya, kemudian pekerjaan yang dikerjakannya, itu terhadap pilihan-pilihan kebijakan daripada sumber daya manusia. Ada juga interest terhadap bagaimana hasil yang diciptakan, seperti apa komitmennya, kompetensinya seperti apa, naiknya, kemudian coverage-nya, ya, kemudian post effectiveness-nya. Nah, ada juga dari long term konsekuensinya, bahwa individu ini mau lebih baik atau bagaimana, kemudian efektivitas daripada organisasi dan bagaimana sosialitasnya. Nah, kalau dia tidak bersosialisasi, berarti dia tidak membutuhkan orang lain yang kira-kira bisa bekerja sama untuk melaksanakan sebuah pekerjaan sehingga tercapai goal yang diinginkan oleh perusahaan. Inilah yang menjadi stakeholder factors yang kira-kira mencakup di dalam stakeholder interest. Bapak Ibu, dalam area of career biasanya ada development compliance-nya yang biasanya dilihat dari aktivitas, ya, bagaimana career planning-nya, awareness-nya, resource-nya, generation-nya. Kemudian kita bisa melihat organization awareness interest, value kompetensi analisisnya ini di dalam aktivitasnya. Nah, career itu secara individu bisa kita lihat. Ada juga dari aktivitas job posting,
mentoring, career resource center-nya, manager of career consultancy di workshop. Jadi ada sifat daripada pelatihan-pelatihan dan kemudian ada penilaian appraisal. Nah, ini organisasinya. Jadi karir itu bisa kita lihat dari aktivitas dan bagaimana organisasional tersebut. Apa-apa sajakah yang menjadi variabel dalam manajemen sumber daya manusia? Bisa kita lihat yang pertama bahwa kita ada evaluasi. Evaluasi itu mengacu kepada perilaku, prestasi kerja, potensi pengembangan. Nah, variabel-variabel inilah yang mengasumsikan bahwa seseorang bisa diangkat atau tidaknya di dalam sebuah manajemen personalia untuk mendudukinya. Yang kedua adalah proses estimasi waktu. Jadi tidak sekali satu kali masuk langsung menduduki, kemudian tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk. Kemudian ada realisasi, seperti apa realisasi yang diciptakan di dalam sebuah komitmen itu. Yang keempat, ada juga kebijakan. Nah, kebijakan ini lebih mengasumsikan kepada ketentuan yang diberikan untuk pencapaian sebuah organisasi. Nah, ini tidak lepas dari personality, kepribadian. Bahwa kepribadian itu harus kita lihat dari masing-masing manusianya, individunya. Gordon Alford mengatakan bahwa kepribadian itu merupakan individu yang memiliki sistem psikologis yang menentukan penyesuaian uniknya terhadap lingkungan. Dan kepribadian itu sebagai jumlah, ya, total cara yang ditempuh individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia kepribadiannya tidak memiliki suatu komitmen untuk berinteraksi dengan orang lain, impossible dia menduduki posisi atau promosi yang lebih bagus. Karena interestnya sekarang dia harus mempunyai sosialitas yang lebih bagus dibandingkan yang dia miliki. Karena tidak sempurnanya seorang manusia, karena tidak ada orang lain yang merupakan pelengkap daripada ketidaksempurnaan tersebut. Baik. Kita bisa melihat persepsi dari masing-masing kita melihat objek yang kita sebutkan ini, bahwa di dalam objek ini ada masing-masing pemahaman kita terhadap gambar yang diciptakan ini. Ini termasuk pada persepsi kita masing-masing. Ada yang persepsikan ini adalah pot bunga, ada persepsinya bahwa ini adalah dua orang gambar muka yang saling berhadapan-hadapan. Nah, kepribadian itu termasuk di dalam persepsi. Ya. Jadi persepsi melihat bagaimana seseorang itu dengan keunikannya, dengan lingkungannya, penyesuaiannya terhadap sistem secara psikologis. Slide ini mengasumsikan kepada bagaimana pandangan kita. Persepsi juga yang mengasumsikan kepada beberapa pandangan kita terhadap gambar ini. Bahwa di dalam gambar ini ada muka orang tua memakai jaket, kemudian rambut putih. Tapi persepsi yang lain dia mengatakan bahwa ini adalah muka anak kecil, ini dagunya, ya. Nah, ini telinganya. Kalau tadi ini orang tua, ya. Kemudian persepsi lain bahwa ini adalah paruh burung yang kira-kira hinggap di sebuah di sebuah tempat. Gambar yang kedua mengatakan bahwa kita mempunyai persepsi yang lain lagi, bahwa di sini adalah kalau kita pandang dari depan ini adalah muka atau kepala daripada kuda. Tapi kalau kita balikkan, ini adalah mulut daripada kodok atau patah. Ini kakinya, dia sedang berada pada posisi duduk untuk mencari mangsa. Di gambar berikutnya kita juga mempunyai persepsi. Nah, jadi masing-masing personality harus mempunyai persepsi untuk melihat bagaimana sesuatu itu sehingga mempunyai komitmen dan mempunyai prinsip terhadap hal-hal tertentu. Jadi penumbuhan itu saudara bisa mengadakan dari pemahaman lingkungan-lingkungan. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar seorang bayi. Ini hidungnya, ini matanya, dan mulutnya sedang tertidur. Ya, gambar berikutnya adalah sebuah pemandangan di mana dua couple, ya, suami istri, memandang sebuah pemandangan yang bagus berada di pinggir pantai dan lain sebagainya. Itu adalah persepsi yang masing-masing dengan secara hormat dimiliki oleh sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah dimiliki oleh individu. Nah, kita masuk kepada kinerja sumber daya manusia.
Kalau kita berbicara tentang kinerja sumber manusia, menurut penelitian bahwa kinerja sumber daya manusia itu ternyata harus dimulai dari disiplin. Ya, setiap kinerja sumber manusia itu harus dengan disiplin. Setiap manusia yang disiplin, dia akan mempunyai waktu yang kira-kira bisa diaturnya, sehingga bukan waktu itu yang mengaturnya, tapi waktu itu yang diaturnya, sehingga dia mempunyai manfaat yang berguna terhadap dunia. Ya. Kemudian ada tercipta kreativitas, sehingga inovasi-inovasi apa yang ada di benaknya terrealisasi dengan baik. Nah, kemudian harus mempunyai kepribadian. Ya. Di dalam kinerja manusia, inilah landasan yang harus kita pergunakan untuk menata kinerja sumber manusia. Kedisiplinan, kreativitas, kepribadian. Nah, tidak luput juga dari etika. Setiap manusia harus mempunyai etika, sehingga sopan santun, ya, baik di perusahaan, secara individu, dan lain sebagainya, itu merupakan tolok ukur untuk mencapai suatu kinerja. Nah, inilah yang kita kolaborasikan terhadap prestasi kerja. Kalau sudah dapat ini, berarti saudara sudah bisa dikategorikan untuk menduduki posisi promosi dan pengembangan karir. Itu yang pertama. Nah, apalagi berikutnya? Berikutnya adalah harus mencapai suatu kesepakatan di bidang kejujuran. Nah, dia mempunyai suatu kejujuran, sehingga dalam masa sekarang kita harus lebih berfokus kepada bagaimana seorang sumber manusia itu melepaskan diri dari keinginan-keinginan negatif lainnya, dalam tanda kutip. Kejujuran harus cakap juga, sehingga dia mempunyai suatu kebijakan, ya, mengasumsi atau memberikan sebuah komitmen terhadap perilaku-perilaku daripada keadaan yang ada di dalam personalnya. Nah, ada juga kesetiaan. Kesetiaan itu ternyata mempunyai suatu tolak ukur untuk mencapai kinerja sumber manusia yang lebih baik. Di samping itu, harus mempunyai kerjasama dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang merupakan penyelesaian terhadap sebuah pekerjaan, sehingga kerjasamanya dengan kawan-kawan atau dengan rekan-rekan kerjanya bisa mencapai sebuah tujuan. Inilah yang menjadi kinerja sumber daya manusia, sehingga secara berkolaborasi dari kesemuanya ini bisa menciptakan seseorang yang sifatnya kepada visioner. Ya, sifat visioner itu mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama dengan perusahaan, dan mempunyai komitmen dengan karakter yang kuat. Baik, di dalam sumber daya manusia juga ada yang menjadi leadership sebagai isu pokok. Ya. Ya, di dalam isu pokok ini, apa sih yang menjadi isu pokok itu sekarang? Kepemimpinan, ya, di dalam kepemimpinan banyak hal-hal yang bisa kita lihat, bagaimana pengelolaan, bagaimana sumber manusia diatur, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana pendudukannya, kemudian bagaimana, ya, untuk apa. Nah, itu tergantung kepada ops dan loops, ya, bahwa ada high order thinking skill, kemudian ada low order thinking skill yang kira-kira mempunyai suatu komitmen untuk mencapai tujuan. Tetap di dalam sebuah organisasi itu harus mencapai tujuan, bahwa manajemen sumber manusia itu harus memiliki efisiensi dan efektivitas terhadap tujuan. Selanjutnya kita lihat skema sikap kepemimpinan, ya, atau pemimpin terhadap bawahan, bahwa ada seorang pemimpin atau sifat daripada sikap daripada pemimpin itu mampu, dan ada juga mau. Nah, ada juga yang sifatnya mampu dan mau. Nah, biasanya kita talarikan kepada diri kita sendiri, apakah kita mau? Tapi apakah kita mau? Nah, biasanya itu menduduki posisi di mana saudara bisa menarik diri kepada diri saudara sendiri atau pimpinan saudara. Ada juga kategori yang kedua, bahwa dia mampu tetapi tidak mau. Mampu tetapi tidak mau. Ini kategori yang benar-benar tidak ada obatnya, karena di dalam kategori ini tidak memiliki suatu kemauan, akan sangat sulit untuk mencapai suatu kerjasama. Ada juga mau tetapi tidak mampu, ya, dia ternyata mau tetapi dia tidak mampu, ketidakberdayaan. Nah, pada saat itu makanya ada peremajaan kembali dalam sebuah perusahaan, atau orang-orang yang mau itu, yang tidak mampu itu
akan teralih sisikan dengan robotik pada masa sekarang. Ada juga dengan tidak mau, tetapi tidak mampu. Sudah tidak mau, tapi tidak mampu. Ini lebih sulit dibandingkan dari mau, tidak mau. Ini bagian daripada kolaborasi, daripada skema sikap kepemimpinan terhadap perubahan. Ya. Baik, kita masuk kepada bagaimana melihat kompensasi. Ya. Kenapa kompensasi? Karena di dalam kompensasi itu lebih mengacu kepada kesejahteraan yang dimiliki manajemen sumber manusia atau sumber daya manusia itu sendiri. Ada yang pembagian daripada kompensasi itu direct compensation, ada indirect compensation. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Yang langsung itu berupa gaji, upah, ya, upah insentif, ada indirect compensation itu berupa kesejahteraan dan lain sebagainya. Definisinya adalah sebagai berikut. Kalau saudara bisa melihat, gaji adalah balas jasa. Tetapi balas jasa itu dikategorikan sebagai jaminan yang pasti. Ada juga upah, ya, balas jasa berpedoman kepada perjanjian yang disepakati. Ada juga upah insentif, ya, biasanya kepada karyawan tertentu yang mempunyai prestasi. Nah, ada juga benefit atau service, biasanya kebijaksanaan ini terhadap peningkatan kesejahteraan kerja yang sifatnya terhadap semua karyawan. Nah, biasanya kompensasi tambahan. Ini untuk bagian kompensasi. Nah, di dalam sumber daya manusia juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam kepuasan kerja dalam kompensasi, bahwa manusia sebagai individual, sosial, dan moralitas di dalam organisasi ada terbagi terhadap pemerintah dan swasta, mempunyai keuntungan dan tidak untung, ada volunteer. Nah, ini sifatnya lokal, nasional, global. Nah, itu tergantung kepada want dan kebutuhan. Seperti apa kebutuhan yang kita sampaikan itu tergantung kepada want dan need daripada sumber manusia. Slide berikutnya lebih mengasumsikan kepada dimensi kepuasan kerja, bahwa kepuasan itu sebenarnya tidak bisa diukur, tapi kita bisa jabarkan dimensi daripada kepuasan kerja itu, bahwa kepuasan kerja itu bisa diukur dari tantangan. Ya, jadi karena menggunakan keterampilan, tugas bervariasi, kebebasan, dan umpan balik. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, dengan adanya penghargaan, bahwa ada keadilan sistem penggajian, kebijakan promosi. Ya, dimensi kepuasan kerja yang berikutnya dari kondisi kerja, bahwa terdapat kenyamanan pribadi atau kemudahan melakukan pekerjaan. Dimensi kepuasan kerja yang berikutnya adalah rekan kerja. Ternyata kita harus juga berinteraksi sosial seiring dengan perkembangan IT pada saat ini. 4.0 mengatakan bahwa di era milenial ini kita harus lebih aktif di dalam interaksi sosial sehingga kita tidak tertinggal di dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini memberikan suatu kebijakan terhadap dimensi kepuasan kerja. Kalau kita melihat, ingin mengetahui apakah individu merasa puas atau tidak, maka kita bisa melihat bahwa dari teori fulfillment theory, bahwa di dalam pemenuhan daripada primer dan sekunder kebutuhan daripada sumber daya manusia itu bisa kita lihat. Nah, teori yang kedua itu mengatakan bahwa dari teori reward, ya, di imbalan, seberapa besar imbalan yang diberikan sehingga kepuasan itu bisa kita dapat. Yang berikutnya adalah teori kesenjangan. Discrepancy theory merupakan teori kesenjangan dari masing-masing kesenjangan antara perusahaan dengan sumber manusia. Ada teori equity theory yang merupakan keadilan dari masing-masing personil daripada anggota sumber manusia. Baik, bahwa inilah yang harus kita buat di dalam manajemen personalia. Baik, slide berikutnya kita tentang hubungan manusia, ya, dengan serikat kerja dan separation. Bahwa di dalam hubungan dengan sumber daya manusia, hubungan manajemen sumber daya manusia dengan serikat kerja dan separation itu amat sangat banyak hubungannya. Bahwa di dalam teori leadership ada terdapat sifat daripada trait approach, pendekatan secara sifat-sifatnya. Ya. Jadi sifat daripada teori itu bisa hubungan sumber daya manusia dengan serikat kerja. Ada juga dengan perilaku, pendekatan perilakunya,
dan ada juga dari leader member exchange-nya, ada juga dari pendekatan substitusinya, kemudian ada dari situasionalnya. Nah, ini mengacu kepada transformational and charismatic leadership, ya, itu teorinya. Nah, ini merupakan suatu pandangan terhadap HOTS dan WOTS, seberapa besar kesenjangan yang ada, pendekatan yang ada dari masing-masing tiga anak tersebut yang berbeda, bahwa untuk mengasah daripada HOTS dan WOTS-nya, kita bisa melihat dari yang pertama dan yang terakhir. Bahwa dari yang pertama dia mempunyai suatu kriteria yang sama dengan sistem yang sama. Apakah kita seperti itu di dalam pekerjaan? Kesulitannya tidak berbeda. Jadi tingkat kesulitan itu hampir sama. Nah, di sisi gambar yang kedua, tingkat kesulitan ini lebih kepada asumsi bahwa ada banyak kesulitan di gambar yang kedua. Ada banyak kesulitan. Karena tidak terstrukturnya. Ya, jadi tujuan itu bisa tidak terstruktur. Nah, di gambar yang ketiga bisa kita lihat bahwa ini adalah bukan untuk climbing, ya, tapi papan yang dibuat seperti batasan, tetapi karena dia mempunyai HOTS, dia ingin menaiki hal tersebut, ya, atau tidak ada tempat. Ini kalau disebut satu dan dua merupakan suatu tempat yang sudah terstruktur dan yang tiga tidak terstruktur. Jadi saudara bisa menjabarkannya sehingga saudara bisa mencapai suatu hasil kesimpulan. Nah, bagaimana pembentukan karakter dalam manajemen sumber manusia? Biasanya dimulai dari pembentukan usia dini, ya. Nah, kalau dia sudah ada yang menolong di rumah seperti pembantu, maka hati-hati kita bisa membentuk pembentukan usia dini ini berdasarkan sifat yang ada di dalam pembantu tersebut. Apabila orang tua, maka orang tualah yang memberikan suatu sifat dan pengertiannya. Ada juga dari pengembangan usia, biasanya lingkungan masyarakat lebih kondusif untuk membuat sumber daya manusia tersebut membentuk karakternya. Ada juga dari pemantapan usia, terbentuknya low trust sosial. Baik. Ini tentang ruang lingkup penilaian kerja, bahwa di dalam penilaian kerja ada penilaian kerja dimulai dari siapa sih yang dinilai, ya, atau siapa yang menilai, kemudian apa yang dinilai, ya, ruang lingkup penilaian kerjanya, kemudian bagaimana penilaiannya dan kenapa dia dinilai, ya, apakah untuk promosi dan lain sebagainya, kemudian di manakah dia dinilai atau di bagian manakah dia dinilai tersebut. Terus kapan dia dinilai, satu periode ini kah, dua periode ini kah, dan lain seterusnya. Nah, ini merupakan suatu ketentuan di dalam peraturan personalia yang ada di perusahaan. Nah, kalau human resource audit ini lebih kepada bagaimana identifikasi kontribusi terhadap sumber manusia, kemudian peningkatan kesan profesionalnya. Nah, ini merupakan human resource audit. Ya. Baik, mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan kiranya bisa bermanfaat kepada Bapak dan Ibu, dan lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.